أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam rancangan Ilmu Al-Aqaid, yang mana tuan-tuan kita akan meneruskan lagi perbincangan kita berdasarkan kitab Ad-Durrus-Samin fi Aqaidil Mu'minin. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para penonton kita ataupun yang hadir bersama kita di lokasi rancangan kita, iaitu di Surau Al-Iman, Peristin 9 Putrajaya, dan juga tak lupa para penonton di rumah juga yang setia bersama kita dalam rancangan ini, insyaAllah. Dan tuan-tuan, sebagaimana biasa, sebelum kita memulakan perbincangan, marilah sama-sama kita memohon keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sama-sama kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan perbincangan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada siri kali ini kita nak bincangkan tentang sifat yang mustahil bagi Allah, iaitu yang berlawanan dengan sifat wajib yang terdapat pada muka surat 95 dalam kitab Ad-Durrus-Samin fi Aqaidil Mu'minin, mutiara berharga pada menyatakan akidah orang yang beriman. Baik, sama-sama kita lihat yang tuan-tuan. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Oleh sebab sifat yang mustahil menafikan yang wajib dan bilangannya serta susunannya juga sama, maka saya, iaitu pengarang, akan menyebutnya menurut susunan itu, yang pertama, bagian pertama dan seterusnya hingga akhir. Nah, jadi makna sifat mustahil lawan kepada sifat wajib. Yang pertama, Allah Ta'ala itu ada, lawannya tiada. Mustahil Allah tiada, ataupun disebut sebagai istilah Adam. Bukan Adam tuan-tuan, walaupun eja dia Adam, tapi Adam itu merujuk Nabi Adam AS. Dia Ain, Adam. Adam itu merujuk kepada tiada. Sedangkan Allah itu wajibul wujud, Allah wajib ada. Kalau Allah tiada, macam mana boleh ada semua makhluk ini? Sudah itu tidak ada. Sudah itu tidak ada yang menciptakan. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Adam ataupun tiada ataupun tak wujud. Baik. Yang kedua, wujud qidam, yang kedua qidam. Qidam kita tahu, qidam maksud dia sedia kan. Allah Taala tidak ada permulaan. Lawan bagi qidam adalah hudus, iaitu baharu. Benda kita semua benda baru. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Daud telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, yushikun nas yatasaaluna hatta yaqulu hadha Allah khaliqul khalq
فمن خلق الله فإذا قالوا ذلك فقولوا ثم فقولوا ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان الرجيم. Baik, di sini ada tertinggal sikit ni. Faqulu qul huwallahu ahad atau suratul ikhlas. Thumma liyatful an yasarihi thalathan wal yasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Maksudnya apa? Hampir-hampir manusia akan saling bertanya sehingga ada di antara mereka yang berkata, ini Allah pencipta makhluk. Maknanya makhluk diciptakan oleh Allah. Maka siapa pula yang cipta Allah? Ada tak orang macam tu? Ada. Dia fikir dia sampai tak tahu nak fikir dah. Dia lihat kepada makhluk ada apa ni diciptakan oleh Allah, ni diciptakan oleh Allah. Allah tu siapa cipta? Jika mereka bertanya begitu, kata Nabi, jawab begini. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jawabannya. Katakan Allah itu Esa. Allah itu menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Allah itu tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Kemudian, hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya tiga kali dan memohon perlindungan pada Allah daripada syaitan. Sebab itu merupakan bisikan-bisikan was-was syaitan. Dia nak bagi meragukan dalam diri manusia. Sampaikan dia nak gambarkan soalannya, Allah Subhanahu Wa Taala itu baharu. Siapa cipta Allah kan? Itu semua waswas syaitan. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Yang nak bagi apa kita kata? Memberi waswas dalam jiwa-jiwa manusia. Dalam satu riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna syaitan ya'ti ahadakum fayaqul man khalaqa as-sama fayaqul Allah fayaqul man khalaqa al-ar fayaqul Allah fayaqul man khalaqa Allah fa'idha wajada dhalik ahadukum falyaqul amantu billahi wa rasulih. Apa makna dia? Sesungguhnya syaitan akan datang pada seseorang dan berkata, siapa yang menjadikan langit? Dia datang macam mana tuan-tuan? Syaitan ni, dia bukan datang berdepan dengan kita macam tu, dah. Dia datang dalam hati kita, lintasan kita, waswas dia datang. Mari kita fikir, siapa cipta langit? Kita jawab, hati kita jawab, Allah cipta langit. Takkan manusia cipta langit kan? Allah Ta'ala. Dan dia kata lagi, dia membisik lagi, siapa jadikan bumi? Kita jawab, Allah. Lalu dia kata lagi, dia bisikkan, siapa yang menjadikan Allah? Apabila seseorang kamu mengalami perasaan was-was seperti itu, kata Nabi, maka hendaklah dia berkata, amantu billahi wa rasulih, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Cukup. Tak boleh ikut lagi dah. Tak boleh ikut susu galur was-was syaitan itu. Kerana apa? Kerana sesiapa yang mengalami perasaan was-was seperti itu, hendaklah dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia kembali kepada ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Ini kerana usaha syaitan yang berterusan dalam menyesatkan manusia. Syaitan ni memang itu tugas dia, itu kerja dia. Dia cuba nak menyesatkan manusia sampai ke tahap manusia itu tak beriman kepada Allah Ta'ala. Menafikan Allah Ta'ala. Menafikan sifat yang wajib bagi Allah. Jadi meletakkan sifat baru bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh yang demikian, hendaklah kita berusaha untuk menolaknya dengan mengisi pemikiran dengan perkara lain. Jangan layan pemikiran was-was itu. Jangan layan. Kita ada masalah ni sebab layan was-was ni. Betul tak tuan-tuan? Banyak orang kita was-was sebab dia layan. Jangan layan. Dan saya nak cerita lepas ni tentang was-was tu sikit. Tapi nak tahu cerita, jangan ke mana-mana tuan-tuan. Tunggu selepas ni, kita berehat dulu. InsyaAllah kita jumpa selepas ini.
kami sendiri penasihat kena membariasikan kala tuju muzik supaya mudah didengar, mudah-mudah dipaham. Haa, saya rasa sudah jadi fitrah setiap orang suka pada kebaikan. Kau berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali bersama saya Ustaz Nabil Ahmad. Hari ini kita membicarakan berkenaan surah Al-Kafirun. Qul huwallahu ahadun. Asal. Asal. Qul huwallahu ahad. Dimatikan kerana sebab berhenti. Sebab berhenti. Sebab wakaf tu. Mudah-mudahan Allah tambah, Allah cambah, Allah Allah meningkatkan lagi rasa kesungguhan kita dalam belajar Al-Quran. Terima kasih kerana terus melekat di kaca TV anda, di TV 1, pastinya tilawah interaktif. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita selepas rehat untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya sebut tadi tentang bagaimana was-was syaitan. Syaitan ni dia kali nak nyesatkan manusia dalam pelbagai perkara. Dalam bab akidah dia nak bagi was-was kita dengan Allah. Dalam bab fiqah nak was-was kita dalam ibadat. Sebab tu kita dapati orang was-was ni kadang-kadang dia takbir nak solat saja 15 kali. Allahu akbar. Nak kata gagap tak gagap kan. Tetapi dia macam gagap. Sebab apa? Sebab dia dok rasa tak lepas. Tuan-tuan, ada orang tuan-tuan, ini cerita benar. Ada orang ni dia mudah lagi. Dia bukan tua. Dan biasanya kadang was-was ni orang kata kena orang tua. Tak, dia kena siapa saja. Syaitan ni dia tengok lorong-lorong yang dia boleh masuk, dia masuk. Ada seorang budak remaja lagi, dia kalau ambil wuduk tuan-tuan, paling tidak paling kurang sejam atau dua jam dia masuk bilik air dan ambil wuduk. Sebelum ambil wuduk tu dia akan basuh kolah dulu, dia basuh lantai, dia basuh pipe air, dia basuh semua. Sebab dia was-was, dia takut kotor, dia takut tak sah wuduk dia. Dia basuh. Kadang-kadang terlepas waktu solat, tak habis lagi ambil wuduk. Tu dia. Tuan-tuan, jadi macam ni kalau tuan-tuan rasa bilik air tak bersih, boleh panggil dia ambil wuduk lah. Panggil dia main rumah ambil wuduk. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab terlalu mengikuti. Duk layan, layan, layan. Jadi was-was ni, walau dalam apa juga was-was, dia main bisik lah mati. Kan? Jangan layan. Dan ada yang pernah refer kepada saya pun ada. Yang dia kata, Ustaz, dia malah hati rasa saya murtad dah. Saya keluar daripada Islam. Main mana ni? Sebab apa jadi macam tu? Kan? Ini kita kata was-was. Dia pula duduk layan. Layan, 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 layan. Lama dia jadi susah hati. Dia rasa risau. Allah terima dia tak. Saya kata, kamu buat apa menyebabkan kamu murtad? Tak buat apa-apa kan? Tak buat lah. Duduklah hati kata, duduk kata murtad, murtad, murtad. Itu was-was daripada syaitan. Syaitan dia masuk belaka sampai tahap dia cuba mempertikaikan, duk tanya pula, semua alam ni Allah cipta, Allah itu siapa cipta? Was-was. Jadi kita beristiazah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Beristiazah mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jangan duk ikut dia. Kalau duk layan dia, duk ikut dia, sampai bila pun tuan-tuan, hidup kita tak keruan, hidup kita susah hati. Jadilah macam orang yang saya sebut tadi, ambil wuduk tadi kan, dalam bab akidah pun dia masuk, dalam bab ibadat pun dia masuk. Pernah satu ketika tuan-tuan, ada seorang ini, ni cerita betul juga, duduk dalam kuliah saya. Saya mengajar kat masjid, saya tengok dia orang muda lagi. Dia ambil wuduk, mari duduk dalam kuliah, alhamdulillah. Basah nampak muka dia. Kejap lagi dia patah balik. Patah balik pergi mana? Saya duduk, ada kuliah, kita duduk tengok, kita perkasan. Kejap lagi mai pula. Basah pula muka dia. Kejap lagi 5 minit, patah balik. Dia ni jenis apa ni? Kan? Apa pasal ambil wuduk banyak kali ni? Lepas pada kuliah saya bertanya dia, ke mana tadi pergi balik-balik? Dia kata lah ambil wuduk banyak kali. Saya ambil wuduk, tiba-tiba saya rasa macam muka tu sapu tak habis, basuh tak habis. Saya pergi ulang balik. Bila orang lain basuh, macam lupa niat. Ulang balik, mari balik, balik. Ingat pula, tadi ni kaki tu apa, tak cuci habis lagi, tak sah wuduk, mari balik. Saya katakan dia, kau apa pasal kamu tak terjun terus dalam kolah tu senang?
kan? Jadi kadang-kadang tuan-tuan duk layan. Ini sesuatu perkara yang tak sepatutnya kita layan. Dan syaitan dia akan cari peluang untuk melakukan sedemikian. Baik, seterusnya tuan-tuan, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu maknanya selepas ada tiada, mustahil lah, sebab Allah itu baqa, kekal selama-lamanya. So tidak mungkin. Macam kita mungkin, kita ni tak baqa, sekarang ni ada, lepas tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahamlah tu kan, mana tak ada lah tu kan. Tapi Allah tidak, mustahil bagi Allah bersifat seumpama itu. Maknanya kedatangan tiada, selepas ada tak ada, tak wujud. Kemudian keempat seterusnya, mustahil bagi Allah mumathalah lil hawadis, iaitu bersama dengan baharu. Tak mungkin, sebab Allah mukhalafah lil hawadis. Allah tak sama dengan baharu. Baharu ni siapa? Yang diciptakan oleh Allah, semua dekara baharu, kan? Kita dekara baharu. Contoh persamaan seperti zatnya berjirim memenuhi ruang. Jadi itu satu perkara yang disebut di sini. Itu adalah mencontohi kita meletakkan sama dengan baharu. Tak boleh. Allah Ta'ala bukan jirim yang mengambil ruang, dan bukan arat yang menumpang pada jirim seperti warna, gerak dan diam yang merupakan sifat baharu. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh gambarkan semua itu, kerana semua itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu kita kena memastikan supaya kita memahami dengan betul. Jangan meletakkan Allah Ta'ala sama dengan makhluk, sebab Allah Ta'ala tak sama. Sebagai contoh, bila Allah sebut wa huwa Allah fis samawati wal ard, Allah di langit dan di bumi, maksudnya apa? Maksud dia Allah disembah di langit dan di bumi, bukan makna Allah mengambil tempat bertempat macam kita, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, begitu juga Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas arasy. Ini banyak sekali berlaku perbincangan. Apa perbincangannya? InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Kita perlu berehat terlebih dahulu. Jangan mana-mana, kita sambung selepas ini insyaAllah. Kalau kita cakap baca Allah Ta'ala syaitan rajim panjang kan, jadi kita singkatkan, ringkaskan. Baca tadi istiazah, baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan? Apa adik baca basmalah, kita pun baca. Nanti nak suruh baca basmalah panjang pula kan, kita cakap pendek tapi dah faham maknanya. Walau bagaimanapun, para penonton, kita nak tahu juga apa maksudnya, kan? Apa hukumnya, macam mana cara membacanya. Hari ini ustaz akan ajar kan, ustaz akan kongsikan. Menjadi ibu dan ayah bukanlah satu gelaran yang mudah. Banyak cabaran terutamanya dalam mendidik anak. Lagi-lagi apabila anak mula untuk berbohong. Bagaimanakah cara untuk kita menghadapi keadaan dan situasi anak-anak dah mula pandai berbohong dengan kita? Untuk kita ketahui tips dan juga cara bagaimana untuk hadapi, jangan lupa bersama dengan kami pada 6 petang 25 Jun 2019 di TV1, Anak Muskil di sini. Ada jawapannya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kembali kita pada perbincangan sebelum rehat tadi, kita sebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam surah Taha ayat 5, Ar-Rahman alal arsyistawa, iaitu Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Banyak ini dipanggil ayat-ayat mutasyabihat, yang mana yang kesamaran dari sudut tafsirannya. Ada yang menyatakan, Imam Malik menyatakan, bila mana ditanyakan bagaimana Ar-Rahman ala Ashistawa, beliau menyatakan bahawa al-istiwa maklum, wal-kaifiyah majhul, wal-imanu bihi wajib, wasu'alu anhu bid'ah. Istiwa bersemayam tu tahu, tapi caranya bagaimana itu ada satu perkara yang tidak diketahui. Kita jangan bayangkan seumpama makhluk, sebab kalau kita nak bayangkan, maka sudah tentu kita akan menyerupakan dengan makhluk. Maka wal imanu bihi wajib, beriman dengannya
Allahnya bersemayam itu adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya bid'ah. Mana kalau kita nak tahu kaifiat dia, macam mana, cara dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, dalam konteks sifat 20 ini, cara kita nak faham, satu lagi cara faham bersemayam atas arasy itu ialah memerintah dan menguasai. Itu ditakwilkan. Allah Ta'ala bersemayam tu mana Allah memerintah dan menguasai. Bukan mana Allah duduk, Allah mengambil tempat. Sebab Allah tidak bertempat. Kerana mustahil bagi Allah mempunyai sudut, arah atau dimensi. Seperti kanan, kiri, atas, bawah. Kerana apa? Kerana sudut arah itu hanya bagi jirim. Sedangkan Allah bukan jirim. Dan mustahil Allah berjirim. Dan mustahil baginya bertempat. Kerana yang memerlukan tempat hanya yang baharu. Sedangkan Allah Ta'ala itu qadim. Dan yang qadim itu tidak memerlukan tempat. Sedangkan tempat itu pun diciptakan oleh Allah. Kalau kau meletakkan Allah itu bertempat, sebelum adanya tempat, Allah di mana? Nampak? Maka dengan sebab itu, kita tidak menyatakan, tak boleh menyatakan Allah itu bertempat. Bagaimana? Kadang-kadang Nabi bersetuju dengan orang yang menunjuk ke atas ketika menyebut Allah. Allah di mana? Allah. Menunjuk ke atas itu bukan menunjuk pada tempat, tapi menunjuk kepada ketinggian Allah. Takkan menunjuk ke bawah. Allah, Allah. Kita doa ke mana? Ke atas. Takkan doa ke bawah. Jadi kita doa ke atas, kita mengadap ke atas. Kadang-kadang kita mendongak, apakah Allah berada di situ? Tidak. Tapi nak menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalaulah kita menyatakan Allah itu bertempat, maknanya kita meletakkan Allah seumpama yang baharu. Yang mengambil tempat itu hanyalah baharu. Kita mengambil tempat, mengambil ruang. Macam ni, duduk sini kan. Duduk, kita ambil tempat. Begitu juga mustahil pula Allah Ta'ala berzaman. Kerana zaman itu baharu. Dan dialah yang menjadikan zaman dan tempat. Sebelum ada zaman macam mana? Sebelum ada masa? Macam mana? Kalau kaitkan Allah itu berzaman. Jadi maknanya zaman itu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat-sifat baru. Seperti gerak, diam, hitam, putih, suka, duka, kecil, besar dan sebagainya yang disebut di dalam kitab ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Seterusnya apa lagi? Seterusnya mustahil bagi Allah yang berlawanan dengan berdiri dengan sendiri. Contohnya tidak berdiri dengan sendiri. Seperti sifat yang berkehendak kepada zat untuk menumpang wujudnya, maknanya itu bercanggah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada sesiapa. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil bagi Allah berbilang-bilang, tidak esa. Sebab sifat wajib bagi Allah adalah wahdaniyat, iaitu esa. Maksud tidak esa ialah seperti zatnya atau sifatnya, seperti ada baginya dua kudrat, atau ada yang menyamai pada zatnya, atau ada dalam wujud ini dalam kalangan makhluk sesuatu yang memberi kesan perbuatannya. Maka apa yang dapat dipahami, tiada sesuatu daripada sebab yang beradat dapat memberi kesan kepada barang yang disertainya. Contohnya, seperti pisau tidak memberi kesan terhadap apa yang dipotong. Dan juga api tidak memberi kesan terhadap apa yang dibakar. Hanya yang memberi kesan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, nescaya lazimlah Allah tidak esa pada perbuatannya, kerana ada perbuatan yang lain yang boleh menandinginya. Faham tak tuan-tuan? Allah Ta'ala itu Maha Esa. Maknanya tidak ada sesuatu yang dapat tanding dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau api itu sifatnya membakar, Allah Ta'ala yang jadikan api itu sifat membakar, wajibkah terbakar? Wajibkah? Wajib kata bakar? Tidak. Kalau Allah tak izinkan untuk dia membakar. Api itu dia sifat Allah ciptakan begitu, tapi dia tidak ada kuasa untuk membakar. Sebab itu kalau kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar api, ya Allah tuan-tuan, kawan Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat bagaimana cara pembakaran itu, memang hancur lebur lah. Tetapi Allah menyatakan, qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah berkata pada api, sejuk dan selamat kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim. Jadi makna api walaupun sifatnya membakar,
ketentuan tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pisau memotong luka. Adakah makna kesan itu daripada pisau ataupun tidak? Kesan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menentukan. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita makan nasi. Kita makan nasi. Apakah nasi itu mengenyangkan atau Allah yang mengenyangkan? Allah yang mengenyangkan. Sebab apa? Sebab nasi itu tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Maha Esa. Dari sudut itu. Sebab itu kita tengok orang makan nasi, tuan, ada makan sepinggan, ada dua pinggan, ada tiga pinggan. Kalau nasi mengenyangkan, pakat makan sepinggan belaka, kenyang dah. Tapi oleh kerana kenyang itu daripada Allah Ta'ala, ada makan sepinggan, ada makan seperiuk pada. Tak kenyang-kenyang. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak lagi yang akan kita bincangkan, tapi nampaknya masa tak mengizinkan kepada kita. Jadi sekadar itulah perbincangan kita pada kali ini. Banyak lagi yang kita bincang, insyaAllah kita akan bincang pada seri-seri akan datang. Sekadar ini dulu pada kali ini, dan kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, tuan-tuan, dengan doa itu maka berakhirlah perbincangan kita pada kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada penonton-penonton kita, baik di lokasi maupun di rumah, dan juga para penerbit, penolong penerbit, kameramen dan juga kru-kru yang terlibat, kepada semua kita yang mengikuti rancangan ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, salah-salah saya pemaaf sekian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.